dan ini ya keren banget. Wis, Jet Bus HD loh. Apa lagi? Wah nih, Bay Sudiro tuh nggak jaya. Berarti ini menandakan kalau ini XATJ atau enggak STJ. Sudiro tuh nggak jaya. Kita tuturkan ATJ sama STJ itu sepertinya. Dan kita bagian belakangnya, wah, plat AE Madiun R1. Ini yang old, ini yang old. Wih, gila, pakai tameng loh. Waduh, pakai tameng sangar banget ini Simbah. Waduh, mantep banget ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Blemas Project. Jadi masih edisi di Terminal Kartosuro ya. Jadi ini akan banyak sekali videonya karena ini sangat seru ya melihat-lihat bis seperti ini, berbagai macam-macam dari PO maupun warna-warna dari body bis tersebut. Jadi seru gitu teman-teman. Dan pada kali ini saya akan mencari ya di balik banyaknya bis-bis ini kan kebanyakan itu ya teman-teman, udah double glass alias sudah kaca tumpuk kayak gini nih, walaupun rombakan tapi udah kaca tumpuk. Jadi kita di sini akan mencari yang masih ori-orinya alias kaca siji atau single glass. Oke teman-teman, dan ini di depan saya sudah ketemu ya, ada satu unit single glass. Ini body Legacy SR1 Legacy Sky dari Laksana. Ini milik bis, milik PO Luas Nusa ya, Luas Nusa. Ini sebagai penggembira Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang diajar, yang diadakan di daerah Surakarta. Oke, lanjut kita cari lagi. Dan ternyata nggak jauh dari bis Legacy Sky SR1 ini, di sampingnya ada, wah ini menarik sekali sih teman-teman. Ini kalau dilihat-lihat dari livery-nya nih ya, cerak livery-nya, ini sepertinya dulu X Purnayasa Trans. Dan yang mantepnya nih, plat hitam dong. Waduh, milik pribadi sepertinya apa gimana ini. Keren banget plat hitam loh. Ini body Jetbus HD. Jetbus HD ya. Jetbus HD. Tapi di sini biasanya Jetbus HD 12 sudah diganti. Ada Jetbus HD ini. Masih originalnya, fresh banget. Keren banget. Loh, Pak. Bikin video, Pak. Video di YouTube. Ini X-nya Purnayasa ya Pak? Oke. Oh, dulu. Sekarang punyanya Ciko Trans. Dari mana Pak Ciko Trans? Dari Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Oh, oke. Ini kemarin dari Bumi Ayu. Bumi Ayu. Oh, oke. Keren Pak, masih mantep. Iya, lumayan. Bodinya, waduh, Jetbus HD. Purnayasa. Purnayasa, oke. Dari Bali ya Pak? Purnayasa kan? Nih, platnya hitam, Pak. Keren banget platnya hitam. Penting pajak. Hah? Nggih, penting pajak saat pajak. Nggih. Dan ini ya, keren banget. Wis. Jetbus HD loh. Kapan lagi yang nemu Jetbus HD sebening ini? Dan ini walaupun variasinya simple, ada skirted warna hitam dan winglet warna putih doang nih. Tapi ini cocok banget, jos. Dan kita lihat ringnya warna putih, wih, cakep banget ya. Dan nggak jauh lagi nih, kita nyari-nyari single glass ya, teman-teman. Nggak jauh lagi di sebelahnya nih. Set, ini Luas Nusa Trans. Ini depan belakang Luas Nusa Trans. Dan di sebelahnya nih, ada dari Muda Belia. Ini single glass. Jetbus HD Setra. Kita kesini yuk, kita melipir. Ada becek, rapopo. Yang penting yakin Muda Belia 98. Ini kayaknya dulu XATJ ya, Agam Tunggah Jaya. Kurang tahu nih X apa namanya ATJ itu. Kayaknya Expexia sih. Expexia, ATJ Expexia. Dan ini sekarang nickname-nya jadi Achilles. Keren ya single glass. Ini ada strobo-nya dua strobo. Aduh, mantep banget ya single glass. Ini seperti ini penampakannya. Nah, di
sana masih ada tulisan El Kusla-nya nih, yang menjadi ciri khas ATC dulu. Sing 12, mudah belia 98. Kita kesana lagi, waduh sedikit becek tapi nggak apa-apa. Ntar kita cuci kaki ya. Dan ini ya, wah nih, Bay Sudiro Tunggajaya. Nah, berarti ini menandakan kalau ini XATJ atau enggak STJ, Sudiro Tunggajaya. Kita grupkan ATJ sama STJ itu sepertinya. Dan kita bagian belakangnya, wah, plat AE, Madiun, Maspati, Muda Belia. Aduh, keren banget ya, lihat kodi ini. Jadi keinget zaman-zaman 2000 berapa tuh ya, yang pas zaman-zamannya masih single glass parkir di daerah Terminal Kartosuro. Ini kembali lagi nuansanya seperti itu. Keren banget. Mudah belia. Dan di sana ada single glass lagi ya, teman-teman. Sana. Jadi udah ada 4 single glass yang kita temui dari bis-bis pada hari ini. Itu milik Safari Dharma Raya. Marco Polo itu, bodi Marco Polo. Tapi kalau nggak salah, depannya tadi udah diganti jadi lampu jet bus dirombak. Tapi lampu belakangnya masih original Marco Polo. Oke, teman-teman, cukup sekian ya. Atau enggak, nanti kita cari-cari lagi nih. Kita nyari-nyari lagi yang single-single glass. Baik yang single-single glass terdahulu maupun single-single glass yang zaman sekarang. Oke, kita cari-cari lagi ya, teman-teman. Lanjut yuk, kita cari-cari lagi single glass. Oke, jadi kita sudah ada di antara bis Kalebas dan Super Jaya nih. Dan kita nggak sengaja nemu lagi nih. Kontribusi tadi, atrakan busnya. Ya, nggak nemu, sengaja nggak nemu lagi body single glass. Waduh, ini dari PO Restu Agung Putra. Budi Legasi SR1. Ini yang old, ini yang old. Wih, gila, pakai tameng loh. Waduh, pakai tameng, sangar banget ini Simbah. Waduh, mantep banget ya Budi Legasi. Wah, julukannya Predator dari Restu Agung Putra. Pakai tameng besi, terus banget ya. Ini tempur nih. Waduh, ini logo karoseri Laksana yang masih zaman dulunya ya, yang belum terbaru. Kita keliling ke belakangnya nih. Keren nih bisnya. Dari Jember ternyata bisnya, rombongan Jember. Wih, Dino. Keren banget. Kayak tameng loh, sangar ya. Dan ini di sini juga ada Super Jaya itu di sana. Ada Kalebas dan Junior Transport. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman video tentang mencari single glass-nya. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel Bitmas Project ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.